Sebelum kita masang, kita lepas dulu ini umurnya. Ini pas. Dan ini misalnya ini pas umurnya. Ini pasnya ini untuk di sini. Ini kita masuk ke ini. Masukkan speedometer ini dari atas. Jangan lupa sampai terbalik angkanya seperti ini. Kemudian kita baliknya dan kancingnya kita pasang. Tinggal masangkan kabel-kabelnya ini. Ini juga kabelnya. Dan ini adalah kontaknya. Ini letaknya di sini. Pasang dulu ini kontaknya. Ini dilepas dulu ini ya. Ini cuma satu karet yang bisa dipasang. Nah, ini yang kurang panjang. Ini pasang. Ini posisinya seperti ini. Nanti ini buat celurukannya. Kita pasang kancingnya.